Ini gue lagi nyobain TIFF di server Cina tapi. Jadi ini gue coba-cobain aja. Ini sama ya. 15 kali main nanti dapat apa nih kostum. 15 kali main, 15 hari. Terus ini juga sama, ini reward-reward kayak reward dungeon, reward PvP, reward MVP. Ya kurang lebihnya sama lah ini semua. Cuman bedanya yang server global masih tertinggal. Pengaruh versi sih, dan juga dia kan baru keluar, jadi ya nggak mungkin langsung kece kayak gini ya. Keren bro ini. Cuman gua kocaknya TIFF rambutnya jigrak begini. Noh, GG. Mana senjatanya pakai gunting lagi? Mana tuh? Tuh, lihat tuh, gunting kan? Oh, gunting GG. Bajunya juga mirip ini, Attack on Titan. Aduh, kacau. Oh, ini udah bisa pakai. Oh, ini di plusin ya. Oke, gua plusin dulu biar dia tamfans. Woi. Oke, ini oh ya untuk stat. Nah, banyak dari kalian bilang si TIFF atau assassin mainnya dari Agi. Setahu gua nih urutan stat nih. Ini STR. Ini INT, ya kan? Ini itu bukan Agi tapi apa namanya? Ini Agi. Ini STR, ini INT, ini Agi. Ini Dex. Ini STA. Ini Pan ya, gue lupa. Dia mainnya bukan STR. Tuh. Dia kalau STR nambahnya HP, SP, di MDF sama Depend. Dan kalau kalian bilang Agi, ini Agi gue naikin. Tuh, dia tetap nambahnya evasion sama ASPD. Dia itu mainnya Dex. Nah, lihat. Jadi TIFF itu mainnya Dex bukan Agi. Atau salah, ini sebenarnya Agi. Ya ini Dex, ini Agi. Tapi nggak mungkin. Karena yang nambah ASPD sama evasion itu kan Agi. Jadi gue naikin Dex, full Dex. Oke, cerot. Beuh, naik dah GG. Terus gue ngerasa ini di server Cina ini kok XP-nya terlalu cepet gitu. Kayaknya sih. Ya, gue coba accelerate. Boom. Agak delay dikit. Enggak ding, naiknya cuma satu. Nah, suram. Agak sering loading ini di server Cina. Mungkin koneksi gua kali ya yang bermasalah. Mungkin. Kalau lu pada mau nyobain sih nanti gua taruh linknya di deskripsi. Atau kalian bisa ke tap-tap. Ya di tap-tap cari RO Idol. Cuman bahasanya Cina sih, ya udah nanti gua taruh aja di link. Agak repot ya. Jadi langsung Dex. Berarti kesimpulannya ini si TIFF ini naikinnya Dex bukan Agi. Mungkin ya. Gua ngasih tahu kok nggak yakin gini. Terus ini kalau kalian mau nyoba, bang bahasanya bahasa kamprut. Bahasa planet kamprut, nggak usah bingung bro. Kalau kalian udah mainin yang global, nyobain yang ini mah gampang aja. Kayak ini stat. Atribut ya, atribut. Terus ini job change. Diklik tuh job change tuh assassin-nya GG ya. Yang rambutnya merah jadi rambut hitam. Terus ini
Skill. Udah. Sama aja kan. Ini skill bentuknya sama. KK. Cuman yang satu stun, yang satu damage. Cobain. Sama ya, dapatnya yoyo. Coba tes lihat lawan bos. Hitungannya juga sama tuh, di sini di tengah. Jadi mau ngeliat damage kalian berapa ada di sini semua. Damage, terus XP, duit segala macam di sini bisa. Sama aja sih. Anjir GG. Beuh, gope. Damage-nya lebih GG. Terus juga dapatnya damage, buff damage-nya 10%, sama. Nggak terlalu jauh beda. Cuman di sini fiturnya itu tadi gue bilang agak udah banyak. Ini mungkin apa ya? Top up atau apa sih nih? Bisa beli. Cobain lah. Oh. Ini beli coin cash ya. Buat jajan-jajan item. Lalu ini mungkin gacha, mungkin. Terus ini ada apa nih? Oh, nggak keluar kok. Oh, ini friends ya. Ah iya, friends. Ini friends, ini bug. Oh bukan. Beli apa ini, nggak usah lah. Back. Terus ini buat nempa. Oh, ini smelt, dan ini forge. Oke, okay, I see. Ya kan, benar. Oh iya, ini juga harus di plus-plusin dulu kah? Nah, biar damage-nya menggila. Kayak orangnya, orang gila. Ini pencet kok kagak mau sih, nggak mau jalan tuh. Tempa-tempa dulu. Gue penasaran sama petnya loh. Oh iya, ini pet udah bisa. Pet udah bisa, bro. Wih, cabut dong nih. Ih, pencet gak mau dia. Grimoire dulu. Dapatkah pet? Loh, kok terbalik? Grimoire di sini. Di sini Grimoire. Nah, dapat satu, dapat lagi dua. Oke, kita masukin dulu. Udah habis. Nah, mungkin kalian bingungnya di sini. Oh, enggak ding. Ini ada tulisan max HP-nya kok, enak ngeliatnya. Kalau dia, ah, mungkin ini nih yang agak roaming. Gue lihat pet bisa nyerang kok di sini enggak ya? Kok dia nggak nyerang nih? Apa support doang atau cuman? Oh mungkin ya, mungkin dia cuman nambahin stat doang. Tapi gue lihat ada Dracula nyerang-nyerang. Karena dia bukan Dracula om. Mungkin tuh ya nggak nyerang ya. Berarti ada pet yang bisa nyerang, ada yang nggak bisa nyerang, atau ada ketentuan untuk pet bisa nyerang. Apa ya? Harus intimasinya gede kali ya. Di atas 3 gitu, di atas 4. Ya, kita lihat aja nanti. Ini akan gue jalanin terus. Oh iya, kalau ada yang tahu info apa tip keluar di global kapan? Coba dong ditulis di komentar. Buat informasi aja, bro.
Karena setahu gua kalau kita main Swordman, Hunter, Magician, ya sama aja sih skillnya itu-itu aja. Stun, Sleep, Double. Kayak ini, tabok, stun. Ya kan? Ini terus kedua Double. Trot. Enggak ding. Nah, nih. Kita lihat ya di sini. Nah, kan bener. Ini stun. Ini base. Atau apa ya kalau istilahnya tuh. Terus ini berserk. Ah, ini double. Ini double. Ini mungkin sleep atau slow. Ini provoke tuh sama semua. Sama aja kan? Tuh ada cure atau heal. Sama aja ini. Jadi mau kalian make thief, mau pakai swordman, hunter atau mage, ya sama aja. Urutan skillnya sama. Cuman tinggal kalian aja. Wah, gua pengennya keren ah pakai thief. Ya, monggo pakai. Cuman kalau untuk spesialisasinya masing-masing char tuh enggak ada. Bener nggak? Bener nggak? Bener dong. Kalau salah mah nilai gue 9. Cuman kelemahan di sini di, nah dia agak sering loading mulu. Kalau kecepatan internet gue sih bagus. Nah sama juga bro, dikasih perharinya itu 30 pet sama satu kali. Sama kayak yang di global ini. Tuh kan, loading mulu. Cuman enggak tahu nih hoki enggak ya di sini. Dapat pet oren. Boom. Dapatnya goblin. Goblin nambah apa ya? Coba change. Nah, sama juga kan di sini. Klik change tuh. Cuman ini tulisannya coret-coretan nih. Max HP dong, gile kali. Max HP, ini juga max HP. Dan di sini Grimoire buat nangkep, bukan nangkep ya. Dapetin reward. Terus untuk game, misalkan kalian bingung, bang, ini apa? Ya tinggal lihat warnanya aja. Kalau ini warnanya biru, Dex. Gue lupa nih antara Dex sama INT. Udah anggap aja Dex. Oke, tuh kelar. Strat. Cari yang satu nggak ada. Aduh. Ini 18. Trot lagi. Nah, 19. Dapat equip baru. Dapat. Oh, udah bisa masukin game ini. Oh, GG. Emang ada game gua? Coba. Wah, ada. Nah. Ini INT, ini berarti S Edex. Karena dia damage-nya dari Dex, ya udah. Cerat. Tuh kan, max HP, SP sama attack. Berarti fix thief atributnya itu full Dex sama kayak hunter. Bukan SP, bukan Agi. Kalau nggak percaya tanya aja si Agi. Dex. Emang ini Dex ya? Jir gua galau gini. Smell. Ini satu kali lagi naik 20 baru bisa nyobain. Atau gua langsung aja ya. Langsung aja deh. Udah amat. Accelerate, trot.
Ya ampun, tanggung bingit. Aduh, tanggung bingit bro. Gak apa-apalah, MVP-an aja dulu. MVP-an, bos, kill bos, map bos. Maaf bos. Oke. Awal-awal mah game ini namanya Diamond. Awal-awal Diamond mah murah, gampang dapatnya. Jadi ya udah, hajar aja dulu Ega. Dan gue yakin kalau server luar ini dia banyak apa namanya, banyak bonus, banyak event. Semoga global sama ya. Ih mati. Coba skillnya gua geser dulu. Kok mati? Jangan bikin malu dong. Oh iya dong mati. Pantesan ini belum gua naikin defense-nya dong. Nah, makannya lagi gue plusin lo semua. Oke, nah mungkin ini pasti jempol dong. Nih lihat tuh ya kan, wah ada slip gue. Mandragora ini fisik, oh kan mati ya. Percaya sih lo. Iya nih, harus nih, harus diplesin dulu. Kalau nggak kece deh. Sama ya, kalau untuk D ini dibagi 3, dibagi 4. Senjata untuk nambahin ATK, senjata untuk nambahin attack. Terus ini kepala sama pundak lutut kaki. Kepala sama baju untuk defense, terus jubah sama sepatu ini untuk magic defense, sama cincin atau aksesoris buat nambahin apa namanya HP darah. Nah, ini mah bakalan tembus ini. Pantesan aja tadi mati belum gua tempa. Kan menang kan? Enggak deh, mati gue. Kok musuhnya GG sih? Biasa kan kalau all menang ada tandanya. Aduh, ini loading mulu, kampret. Nah kan bener, gagal mulu. Coba lihat dulu. Wah, gila. Kok bisa gagal ya? Ini nih, cincinnya nih belum dinaikin nih. Aduh, naik dong lu. Nah, ini. Kalau kalah juga, aduh. Cabut deh. Attack-nya tambahin, oke. Ih, mati juga. Oh ini map 30. Kok cepet banget, udah 30 aja. Oke deh, sampai di sini aja kalau gitu. Nanti gue lanjutin lagi. Ini gue idelin dulu untuk bisa berubah ke thief. Siapa namanya nih? Assassin harus level 20. Gue masih 19. Semuanya habis ya sudah. PvP juga belum kebuka. Ini gue.
Ini guild. Oke. PvP ya, masih lama. Level 32 atau map 32. Oke deh, nanti gua lanjutin lagi video tip. Oh, menang. Enggak deh. Gua ngambil ginian sangat menang. Oke, udah nah.